Tim penyidik Unit Reskrim Polsek Jambi Timur melimpahkan bekas Johnny Alexander, pelaku penyiraman air keras yang menyebabkan korbannya meninggal dunia. Saat itu tersangka resmi menjadi tahanan jaksa dan akan segera menjalani persidangan. Tim penyidik Unit Reskrim Polsek Jambi Timur melimpahkan bekas perkara Johnny Alexander tersangka kasus penyiraman air keras ke Kejaksaan Negeri Jambi. Saat itu kasus tersebut sudah tahap 2 setelah penyidik menyatukan bekas tersangka lengkap sehingga dilakukan pelimpahan bekas dan tersangka. Hal itu dibenarkan oleh Kanit Reskrim Polsek Jambi Timur Ibda Yuda Rengga Permana. Saat itu tersangka resmi menjadi tahanan jaksa dan akan segera menjalani persidangan. Sebelumnya, Unit Tekap Rangkayu Hitam Satreskrim Polresta Jambi bersama dengan Unit Reskrim Polsek Jambi Timur berhasil mengamankan pelaku Johnny Alexander tersangka penyiraman air keras terhadap korban Bambang yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada Minggu 5 September lalu. Atas kejadian itu, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP atau pasal 354 ayat 2 KUHP dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau dalam kurun waktu tertentu paling lama 20 tahun atau pasal 354 ayat 2 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Dimas Sanjaya, Cek TV, Ngabar.